warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Polda Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Dev Nuryadi dapat menjumpai sobat Polda NTB di podcast kali ini. Dan saya kedatangan dua orang, yakni seorang taruna dan seorang taruni bernama Taruna Adira dan Taruna Sefira. Apa kira-kira yang akan kita obrolin di podcast kali ini? Ya, yang bakal kita obrolin adalah Latsi Tardanus. Apa itu Latsi Tardanus? Nanti mereka yang akan menjelaskan. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Taruna Adira. Nama kamunya siapa? Dengan Adira Rizky Nugroho, pangkat Brigadir Taruna, asal dari Jakarta. Oke, sudah. Kalau Taruni Sefira, nama lengkapnya? Untuk nama lengkapnya yaitu Sefira Irianti, Taruna Akademi Kepolisian yang berasal dari Jawa Timur. Oke, okay, ladies first ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada Taruni Sefira untuk memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu tentang latihan integrasi Taruna Wenda Nusantara ini seperti apa? Baik, jadi latihan kegiatan ini dilaksanakan oleh taruna tingkat akhir bagi seluruh taruna baik Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan TNI baik udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, serta diikuti juga oleh IPDN dan mahasiswa di wilayah Mataram. Syaratnya untuk bisa ikut latihan ini apa? Untuk syaratnya sendiri yaitu ada merupakan taruna tingkat akhir dari masing-masing matra, yaitu taruna tingkat 4 untuk dari Akademi Kepolisian, dari Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Darat serta IPDN. Bagi netizen mungkin agak asing untuk kata matra itu apa itu? Matra itu yaitu suatu lembaga pendidikan, yaitu akademi yang biasa disebut akademi atau lembaga pendidikan seperti kepolisian disingkat jadi akademi kepolisian atau akpol, okay. Akmil ataupun biasa disingkat jadi akademi angkatan darat seperti itu. Oke, saya ke Taruna Adira. Bagaimana tentang latihan ini? Seperti apa prosesnya? Yang menjadi proses dari Latsi Tarda Nusantara ini adalah yang pertama adalah Latsi Tarda ini sudah diselenggarakan untuk tahun ini yang ke-42 kali. Jadi ini sudah 42 kali dengan tempat yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita itu dibagi ke dalam 4 satlat atau satuan latihan, di mana ada satlat macan, satlat hiu, satlat elang, dan juga satlat kijang. Mungkin agak asing bagi Mas Devi juga teman-teman Sobat Polda NTB. Satlat ini adalah bagaimana dari satuan latihan itu terbagi dan juga terintegrasi dari segala komponen yang ada. Jadi di masing-masing satlat itu terdapat taruna dari Akademi Militer, taruna Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Praja IPDN, dan juga mahasiswa. Jadi kita semua disebar, jadi tidak yang dari akpol sendiri, yang dari TNI sendiri, tidak, namun semuanya dijadikan satu dan dibagi ke dalam 4 satlat tersebut. Oke. Tadi saya berpikirnya hanya dari provinsi ini aja, ternyata nasional ini ya? Untuk mahasiswanya yang dari sekitar provinsi NTB. Oh, mahasiswanya dari? Kalau mahasiswanya dari itu ada berapa orang dari 4 kelompok latihan tadi? Untuk jumlah keseluruhannya sekitar 1.300. Banyak ya? Banyak. Dibagi 4 wilayah ini. Wilayahnya di mana aja pembagiannya? Bagaimana cara pembagian wilayahnya? Untuk masing-masing ada 4 wilayah, yaitu yang seperti kami di Satlak Kijang di wilayah Lombok Barat. Satlak Macan di Lombok Utara. Untuk Satlak Hiu itu di Lombok Timur. Satlak Elang di Lombok Tengah. Masing-masing satlat itu kegiatannya sama atau berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing? Tempat untuk kegiatannya sama seperti di Kijang juga. Okay. Untuk kegiatan kurang lebih sama, namun kan kita sesuaikan dengan itu Pemda setempat yang menargetkan dan juga sasarannya apa saja, karena disesuaikan dengan kebutuhan pada daerah tersebut. Oke, okay. Kalau di tempatnya Adira, itu sasarannya apa? Kalau kebetulan di tempat kita itu di Kecamatan Batu Layar. Oh, di Barengan ya? Barengan Batu Layar. Jadi di Kijang itu dibagi lagi
ada di kecamatan. Yang pertama kecamatan Sekotong, yang kedua kecamatan Lembar, lalu yang ketiga kecamatan Batu Layar. Jadi ada sasaran, dibagi masing-masing sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Sorry, Sefira tadi aslinya mana? Siap, asli Jawa Timur. Jawa Timur, iya. Pantes bilangnya Lembar ya. Harusnya Lembar. Lembar. Oke. Sejak kapan pelajaran ini dimulai? Kalau kita berangkat dari Semarang, dari Akpol tanggal 9 Mei. Untuk kegiatannya dimulai tanggal 17 Mei. Mulai aktif kegiatan. Terus sampai kapan? Untuk sampai bulan Juni. Bulan Juni. Berapa lama berarti itu? Kurang lebih satu bulan. Bulan full ya. Nah, boleh dong berikan gambaran bagaimana sih kegiatannya? Pasti Sobat Polda NTB ini penasaran nih, apa saja kegiatan dari latihan tersebut. Siapa yang mau duluan? Hadir, silakan. Baik, untuk kegiatan itu, karena ini kan lebih ke arah sifatnya pengabdian masyarakat, itu mungkin berdasarkan dari tridharma perguruan tinggi itu kan ada pendidikan, kemudian ada penelitian, dan juga ada pengabdian masyarakat. Dan mungkin ini karena kita di Akademi TNI Polri itu mungkin wadahnya ini di sini, di Latsitarda ini, untuk pengabdian masyarakat. Dan untuk kegiatannya itu, seperti yang tadi juga kami sudah singgung, itu kan kita terbagi menjadi 4 satlat, dan masing-masing satlat itu punya sasaran dan tujuan masing-masing dari yang sudah disepakati oleh Pemda setempat. Jadi Sobat Polda NTB punya gambaran ya, kalau Latsitardanus ini kira-kira kalau di kuliahan itu KKN atau kerja lapangan gitu ya. Kerja lapangan. Hmm. Kalau untuk di Kijang sendiri ada sasaran non-fisiknya, yaitu kita berupa promosi dan penyuluhan seperti di SMA, lalu di madrasah, lalu di SMK, di 3 kecamatan yang ditentukan tadi untuk sasaran promosi tadi ke tadi. Promosi siap. Seperti apa? Promosi seperti penerimaan Polri, pemberian pengawasan, sosialisasi itu. Lalu untuk ada tambahan dari mahasiswanya, yaitu mengenai pernikahan dini, terus wawasan kebangsaan, narkoba seperti itu. Okay. Jadi memang tujuannya adalah untuk pengabdian masyarakat. Ya. Okay. Jadi punya gambaran lah ya, kita secara umum bahwa sekali lagi ini seperti praktek kerja lapangan atau KKN di Betul. Kalau di mahasiswa. Makanya juga mahasiswa juga dilibatkan. Nah, kalau kita boleh tahu nih latar belakang dari latihan ini apa sampai akhirnya harus ini dilaksanakan latihan ini. Yang menjadi latar belakang karena yang sebelumnya tadi saya sudah bilang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, dan itu juga mungkin berlaku di Akademi kami, Akademi Kepolisian, dan juga Akademi TNI, karena itu merupakan syarat kami sebelum lulus dan menjadi perwira polisi, dan juga untuk yang rekan-rekan TNI, perwira TNI. Jadi diharapkan dengan adanya ini, sebelum kita terjun langsung ke lapangan, kita sudah sedikit banyak mengenal bagaimana sih gambaran kalau terjun langsung ke lapangan. Kondisi realnya di mana? Kondisi realnya kalau masyarakat itu kayak gimana? Oke, pengalaman pribadi masing-masing dong. Bagaimana pola kesannya begitu saat mengikuti latihan ini dari awal latihan ini dimulai sampai dengan sekarang ini? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah masyarakatnya sangat open sekali. Kami disambut dengan baik oleh warga khususnya di Lombok Barat. Untuk pengalamannya banyak pengalaman, apalagi bagian promosi dan penyuluhan, jadi kita bisa tahu kondisi bagaimana masyarakat di Lombok Barat itu seperti apa, jadi lebih mengenal budaya di Lombok, khususnya di Lombok Barat seperti apa, seperti itu. Sering dikirimin ikan laut ya? Kan ikan laut. Kalau makan ikan laut mungkin sering. Sering ya. Oke, kalau Arya? Kalau dari saya tentu banyak, sudah banyak, walaupun baru kurang lebih satu minggu lebih kita di sini, namun sudah banyak kesan yang istilahnya membekas di hati lah. Berkesan. Karena dari awal saja kita datang dari masing-masing akademi itu kita naik kapal, jadi bareng-bareng itu dengan rekan-rekan praja dan juga rekan-rekan dari Akademi TNI itu dari kapal ke pelabuhan. Kemudian dari situ kita di situ kan pembukaannya disambut oleh di gedung provinsi
kantor gubernur, yeah. Di kantor gubernur NTB, dan dari situ saja atensi dan animo masyarakat itu sudah sangat tinggi ke kita. Banyak pejabat-pejabat yang datang langsung untuk menyaksikan, dan juga kita diberi kesempatan itu keliling kota Mataram, Mas Dev. Jadi di situ udah kayak artis gitu, di videoin kan. Iya, saya bisa ngebayangin seperti di Jadi ya masyarakat tuh pasti ada yang mau foto bareng dong, kak, mau wah, foto bareng. Jadi kayak berasa kayak artis beneran. Apalagi yang memang ini ya, masyarakat atau adik-adik di bawah taruna-taruni yang sekarang masih sekolah yang memang punya minat, punya yang masih minat. Itu sangat antusias, ada nggak yang sampai nanya secara personal gitu? Kalau personal mungkin biasanya tanya sosmed ya, oh, caranya apa, kalau jadwal ngetek foto kayak gitu. Milenial ya, jadi sekarang nanyanya Instagramnya apa ya? Bukan lagi kayak zaman dulu rumahnya di mana, Instagramnya apa? Ini kalau udah dapet Instagram gampang, dapet nomor WA, segala macam. Betul. Betul sekali. Oke. Dari Batu Layar ya, kemana aja nih sudah ke desa-desa mana aja? Atau dusun-dusunnya? Kebetulan kalau saya itu di, kan tinggalnya di Rusunawa Batu Layar, Mas Dev. Karena itu di sekitar situ, itu sempat korban bencana longsor dan juga banjir. Jadi yang juga menjadi sasaran fisik dari tempat kita itu adalah normalisasi, dan juga di situ kita buat ada pembuatan masjid di sekitar situ. Jadi untuk yang kita lakukan di situ, itu kita normalisasi, di situ ada saluran irigasi dan lain sebagainya, dan juga di situ kita buat masjid. Fungsinya apa ya? Kita juga berharap adanya kita di sini, kehadiran kita ini bisa membawa manfaat, membawa maslahat bagi banyak orang, khususnya di tempat Batu Layar. Jadi juga lebih bisa dibilang suatu kenang-kenangan juga dari kita ya, walaupun memang itu sudah menjadi sasaran dari Pemda, namun setidaknya kita di situ ada partisipasi, ada andil di situ. Yes. Baik-baik manusia kan memang yang bermanfaat bagi paling banyak orang lain. Betul. Jadi kalau kita merasa kurang bermanfaat, mari kita tanyakan tujuan hidup kita apa. Oke. Berarti fokusnya di Batu Layar ini ya. Kalau kita kebetulan dapatnya di situ, di Batu Layar. Kalau saya sendiri, jadi kegiatan promosi dibagi di kecamatan tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk minggu pertama kemarin, kami sudah melaksanakan kegiatan promosi dan penyuluhan di Kecamatan Sepotong. Lalu untuk minggu ini di Kecamatan Lembar. Untuk yang minggu ketiga nanti di Kecamatan Batu Layar. Sudah berjalan ke minggu kedua. Banyak pengalaman sih, seperti adik-adiknya tanya, gimana sih kak, contohnya kemarin kayak di SMK 1 Lembar. Sangat antusias sekali siswa-siswinya bertanya, gimana sih kak kalau misalnya dari SMK apakah bisa daftar polisi atau daftar dari Akademi Angkatan Laut, seperti itu. Untuk kami sendiri kan, untuk persyaratan kan khusus dari anak SMA, jadi kami hanya sosialisasi saja, sekedar gambaran umum saja, seperti gambaran di Taruna Akademi Kepolisian itu seperti apa, jadi seperti itu. Oke, jadi mereka bisa berpikir ya, kalau misalnya pengen masuk nanti apa saja yang harus disiapkan, mereka sudah tahu seenggaknya informasinya dari teman-teman yang latihan di sini. Karena kan memang banyak adik-adik yang dari SMA itu banyak yang mau masuk akademi kepolisian, banyak masuk pengen akademi TNI, IPDN, namun tidak tahu bagaimana sih, apa saja yang harus dipersiapkan. Mungkin juga berbagi tips and triknya apa aja. Dan juga pasti motivasi tentunya kepada adik-adik. Nah, terkait dengan motivasi, kalau saya secara tanya secara personal nih, dari awal Adira atau Sefira ini memang niatnya masuk ke kepolisian ini sejak kapan gitu sadarnya pengen masuk kepolisian ya kapan? Kalau saya memang dari cita-cita dari kecil ingin jadi polisi, karena juga latar belakang keluarga, kemudian saya melihat kalau tugas dan profesi polisi ini adalah profesi yang mulia, di mana membantu banyak orang, melayani masyarakat, menegakkan hukum dan lain sebagainya. Jadi
linear gitu antara saya senang dengan pekerjaan polisi, saya menyukai, dan juga saya tumbuh dan besar dari latar belakang keluarga polisi, di mana kalau Mas Dev tahu, ayah, ibu, abang itu polisi semua. Kebetulan jadi hari-hari ketemunya dengan keluarga polisi, jadinya itu juga menjadi alasan, menjadi dasar kenapa saya juga berminat dan juga ikut termotivasi jadinya. Kalau saya boleh katakan ini, munculnya minat itu pasti karena semua keluarga yang jadi polisi itu bisa memberikan keteladanan yang baik ketika menjadi polisi, ya, sehingga tertarik untuk itu. Kalau saya sendiri cukup berbeda sama Nira, karena memang dari saya sendiri bukan latar belakangnya bukan dari keluarga Polri. Jadi saya waktu SMA sempat berpikir bisa nggak ya daftar polisi, karena memang saudara kebanyakan pegawai bank. Jadi nggak ada yang daftar polisi. Jadi saya coba daftar polisi, ternyata masuk. Jadi bisa memberikan tauladan buat saudara-saudara saya yang nantinya mau daftar polisi. Ternyata daftar polisi itu seperti ini. Jadi nggak harus jadi pegawai bank, nggak harus jadi wira swasta. Selain itu di polisi juga tugas yang mulia, bisa mengabdi kepada negara, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisa tersalurkan seperti itu. Saya juga pernah dulu bercita-cita jadi polisi waktu SMP, Pak. Banget kan dari situ. Jadi waktu SMP pengen jadi polisi, lama-lama pengen jadi guru waktu SMP. Berubah. Iya, waktu kuliah pengen jadi dosen. Mentoknya jadi presenter. Nanya-nanya polisi ya. Oke. Menarik ya pengalamannya masing-masing ya. Tadi kalau Adinda memang latar belakang keluarganya rata-rata polisi. Kalau saya kira malah sebaliknya, tidak ada muncul keinginan jadi polisi. Apa yang memicu munculnya keinginan jadi polisi tadi, selain memang ini pengalamannya, mungkin ada momen yang spesial kayaknya, jadi polisi ini kayaknya menarik nih. Jadi ada satu momen waktu saya SMA, jadi saya pernah ketilang sama polisi. Dari situ saya pengen tahu, kok ketilang, gimana sih kok bisa ketilang. Mulai dari situ, setelah jadi polisi, udah menjalani pendidikan di akademi polisian, oh ternyata saya dulu ditilang gara-gara ini. Jadi berkat masuk polisi itu jadi menambah ilmu sama wawasan. Dapat jawaban itu namanya tilang membawa inspirasi itu. Oke, kita berikan kesempatan untuk yang ada di podcast ini yang pengen tanya-tanya, silakan. Mau tanya apa saja boleh, asal jangan nanya jodoh di mana ya. Kalau itu masalah bagi saya. Boleh tanya. Boleh, silakan. Mau nanya buat Taruna Adira. Nama dulu, kenalin. Saya lupa, ingin bertanya ke Adira untuk manfaat yang Adira dapatin selama laskar jadi apa ya, Mas? Manfaat selama latihan ini? Ya, boleh menjawab ya. Izin jawab, Adik Dova. Untuk manfaat yang kita dapatin tentunya banyak. Dek Dova, Mas Dev. Yang pertama yang saya langsung rasakan itu adalah sangat mengajarkan kita akan rasa syukur. Karena apa? Jadi saya sedikit cerita, di tempat saya biasa sasaran fisik itu ada satu rumah itu ayah dan ibunya merupakan korban dari bencana. Dan jadi kalau kita di situ waktu saat istirahat atau jam makan siang datang itu, dia malah seneng kita rumahnya rame. Dan saya tanya, kenapa kok seneng? Iya bang, seneng kalau rumahnya rame karena saya di sini tinggal sendiri, sudah tidak ada orang tua. Itu yang paling sebenarnya paling fundamental yang saya rasakan, yaitu mengajarkan kita akan rasa syukur. Kemudian yang kedua, hal ini terkait dengan pengabdian masyarakat atau kegiatan Latsitarda ini relevan dengan yang akan kami laksanakan atau tugas kami ke depan sebagai calon perwira polisi. Dan yang ketiga adalah selain untuk sebagai syarat kelulusan bagi kita sebelum menjadi perwira polisi, kita harapkan dengan adanya kita ini membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga dengan pengalaman ini banyak juga memberikan pelajaran berharga bagi kita Taruna Akademik Polisian, Taruna Akademik TNI, Pajai PDN, dan juga mahasiswa yang menjadi peserta Latsitardanus tahun 2022. Demikian Dova yang dapat kami sampaikan. Ada lagi? Ya, kan
saya mau nanya mas. Ya, silakan. Untuk taruhan nama. Oh, nama saya Basil. Tadi kan untuk pertanyaannya untuk Mas Syafira, sekarang untuk Mbak Syafira. Kan Mbak Syafira sendiri selama Latsi Tarda tugasnya adalah promosi, sedangkan Mas Adira kegiatan sasaran fisik. Itu perbedaannya apa sih antara tim promosi dan tim yang mengerjakan sasaran fisik itu sendiri? Oke, silakan langsung. Untuk kegiatan promosi mungkin untuk Adira kan mungkin sasarannya lebih ke sasaran fisik, seperti langsung bersentuhan. Sebenarnya sama-sama. Sama sebenarnya. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk Adira mungkin lebih ke masyarakat umum. Kalau untuk dari kegiatan promosi mungkin terkhusus pada adik-adik SMA, adik-adik SMK, adik-adik di madrasah seperti itu. Jadi lebih promosi itu lebih memberikan pengetahuan atau wawasan ke pada adik-adik di daerah di kecamatan tadi. Share knowledge ya. Iya, betul. Jadi perbedaannya mungkin hanya di sasaran masyarakatnya saja seperti itu. Kalau untuk kegiatan sama, kita memberikan sosialisasi pada masyarakat. Untuk Adira mungkin lebih bisa bergabung membantu masyarakat di wilayah sasaran tersebut seperti itu. Okay. Jadi seperti itu Adik Basil. Kasih Kak. Oke, silakan. Ada lagi? Tanya Kak. Yo, silakan. Dari ini Bagas. Silakan, Bagas. Iya. Ini saya ini tertarik sekali nih antara Mas Adira sama Mbak Syafira ini bisa jadi taruna dan taruni. Ini kok bisa jadi taruna taruni? Persiapannya seperti apa sih? Katanya masuk polisi itu susah sekali. Kok bisa masuk ini? Susah tapi bisa masuk. Gimana ini ceritanya? Oke, ini jadi gambaran-gambaran. Oke, pertanyaannya untuk dua orang ya. Boleh dijawab masing-masing. Oke, Sobat Polda NTD menyambung pertanyaan Mas Bagas tadi terkait dengan ada yang mengatakan bahwa susah loh masuk akpol itu, tapi ternyata dua orang ini membuktikan bahwa mereka bisa. Bagaimana bisa, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya, bagaimana persaingannya saat masuk yang katanya ada dua tahapan kan, betul, di Polda masing-masing kemudian di pusat. Oke, silakan Adira mungkin bisa bercerita. Tahapannya tentu kita merasakan betul ya Mas Devia, karena dari awal itu kita belajar, kita berlatih sesuai dengan rangkaian tes yang ada, kemudian dari kriteria-kriteria syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi untuk menjadi taruna akpol. Dan juga tentunya banyak suka, banyak duka, di mana saya ketika mendaftar itu kan dengan beberapa rekan-rekan saya, beberapa teman-teman saya yang juga berkeinginan yang sama untuk mengabdikan diri melalui akademi kepolisian. Namun di satu sisi kita suka, kita senang, kita lolos ke tahap tes berikutnya, kemudian kita lulus dan lolos terpilih. Namun ada rekan-rekan kita yang tidak bernasib sama dengan kita. Tentunya dengan begitu banyak suka duka yang ada, tentunya di sisi kayaknya agak dilema juga ya. Iya. Ketika misalnya kita lulus nih, lu pernah punya pengalaman waktu ujian nasional, zaman ujian nasional, sekarang udah nggak ada ujian nasional, kita lulus, ada teman seneng nih, punya pura-pura, ada teman yang nggak lulus, gimana ya mau ekspresi kebahagiaan? Di satu sisi ada teman yang sedang kecewa gitu ya, kurang lebih seperti itulah yang dirasain ya. Bukan dilema sih Mas Dev, lebih tepatnya kita sudah lolos nih, kita sudah dipercaya dan diamanakan untuk lulus menjadi taruna akpol. Kita lebih ke arah berarti kesempatan yang sudah kita dapatkan ini yang tidak semua orang dapatkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya lebih ke arah sini sih Mas. Itu di tingkat daerah tadi ya. Itu di tingkat daerah dan di tingkat pusat sama juga. Bahkan di situ mungkin perjuangannya lebih kerasa karena dari situ kan kita itu tiap tes waktu kami dulu waktu 2018 masuk, tiap tes kemudian pengumuman gitu. Jadi bukan tes dulu semua baru diumumkan terakhir, tidak, tapi karena jadi menggunakan biar untuk transparansi juga itu ya Mas ya, transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tiap satu rangkaian tes kemudian pengumuman kelulusan, dan benar-benar di hari itu juga sih ya, hari. Di hari itu atau enggak besoknya gitu.
Jadi okay. Benar-benar transparan. Siap. Dari situ, saya ke Sevira ya. Boleh. Sevira. Jadi ingat lagunya Sevira. Sevira. Beda tipis namanya. Iya. Sevira. Kalau Sevira sendiri di Polda mana? Di Semarang. Di Polda Jawa Timur. Jawa Timur ya, sorry. Polda Jawa Timur. Bagaimana pengalamannya ikut gas di Polda? Kalau di Polda Jawa Timur sendiri waktu tahun 2018 itu dari taruninya ada daftar 100 orang. Dan ternyata sampai akhir yang berangkat hanya 4 orang aja yang berangkat ke tes pusatnya. Jadi itu lumayan sulit buat menggugurkan 96 orang nih mas ya. Iya. Jadi merasa beruntung bisa dikasih kesempatan, dipercaya sampai mewakili Jawa Timur buat tes di pusat, dan alhamdulillah 4-4-nya juga lolos di tes pusat. Jadi di pusat itu kalau sedihnya mungkin sedihnya pas di daerah ya. Karena mungkin banyak teman-teman dekat yang nggak lolos yang tadinya di daerah, tapi ternyata yang di pusat lolos semua, jadi sedihnya nggak sesedih yang di daerah mungkin. Kalau di tes pusat sendiri banyak pengalaman, kita daftar bareng-bareng dari seluruh Indonesia. Banyak teman, banyak dari polda-polda lain, dan kemudian mengikuti pendidikan di APOL bareng-bareng. Jadi itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kesempatan kepada saya, kalau menurut saya seperti itu. Oke. 96 orang di Jawa Timur. Guguran di Jawa Timur, dan hanya 4 orang. 4 orang yang berangkat. Salah satunya adalah Sevira. 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 Oke. Berarti sudah cukup panjang perjalanannya baru bisa ikut di Lat Sitar Danus ini ya. Okay. Jadi saya sudah duduk dengan orang-orang pilihan, boleh tepuk tangan untuk mereka. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi baru 2-3 pertanyaan. Pria semua, mungkin yang perempuan mau bertanya juga? Boleh? Enggak ada? Oke. Kembali ke pelatihan ini. Tadi kan sudah banyak bercerita bahwa masing-masing punya pengalaman yang menarik, kesan yang menarik gitu ya. Harapannya sendiri bagaimana setelah ikut latihan ini nanti? Ini kan masih sampai Juni ya? Sampai Juni. Sebelum kita berbicara harapannya sampai selesai latihan ini, harapannya dulu deh selama menyelesaikan proses latihan ini bagaimana masing-masing? Baik, yang menjadi harapan saya, harapan kita adalah yang pertama untuk yang menjadi sasaran tujuan kegiatan, baik itu pembangunan yang sudah disepakati, kita berharap tentunya bisa selesai dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk yang di saya, Salta Kijang, masyarakat di Lombok Barat. Kemudian dari non-fisik, dari mungkin Sevira yang tim penyuluhan, kemudian ada tim resource, itu juga kita harapkan dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan, dengan adanya penyuluhan, masyarakat pandangannya menjadi terbuka. Oh, ternyata akademi kepolisian seperti ini ya, akademi TNI seperti ini. Ya, mengingat masih minimnya ya informasi yang diperoleh masyarakat terkait dengan APOL gitu. Jadi ini salah satu tujuan dari podcast ini adalah begitu, untuk share informasi tentang APOL ya, terutama sekali tentang latihan yang sedang kita berjalankan saat ini. Saya masih penasaran dengan Adila tadi katanya harapannya adalah agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam program itu, apakah masyarakat juga ikut bekerja sama dengan teman-teman yang untuk masyarakat antusias sekali, bareng-bareng kita. Jadi kita juga diajarin karena ada cara bangun rumah, aduk semen dan lain-lain. Jadi dapat ilmu jadinya. Karena kan memang mereka ahli di bidang situ. Kita juga sama-sama belajar, jadi ya kita juga cerita-cerita untuk mungkin masyarakat sekitar juga suspicious, juga pengen tahu kita ini dari mana sih, pendidikannya bagaimana. Dari situ kita juga ngasih tahu, sosialisasi juga. Itu dulu pernah sempat dipesankan oleh dosen pembimbing saya untuk KKN. Jangan mindset kalian mau ngajari masyarakat ya, kalian yang belajar dari masyarakat dulu. Iya. Oke, itu tadi dari Adira. Kalau Sevira sendiri bagaimana? Khususnya di bagian promosi dan penyuluhan, yaitu kita
bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di daerah Sepotong yang masih masyarakatnya masih belum begitu mengetahui daftar polisi itu seperti apa, apakah harus cantik-cantik, harus tinggi. Karena memang kami memberikan penyuluhan bahwa penerimaan polri itu ada syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, seperti yang sudah kami sosialisikan kepada adik-adik SMA di sana. Jadi harapannya semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi untuk adik-adik di daerah Sepotong kemarin seperti yang sudah kami sosialisasikan kemarin. Oke, Syafira, sorry saya cut. Tadi kan sudah disampaikan katanya ada syarat-syarat tertentu ya. Betul. Yang harus dipenuhi untuk bisa daftar akpol dan sudah disosialisasikan ke adik-adik di Sepotong atau di SMA-SMA yang menjadi tujuan dari sosialisasi. Betul. Itu sekalian dong sosialisasikan ke Sobat Pol NTB yang menyaksikan acara ini biar mereka juga, oh ternyata ini yang harus kita persiapkan. Baik, untuk persyaratannya sendiri untuk pada tahun sekarang untuk wanita yaitu syarat tinggi harus 163 cm. 163 cm. Untuk tarunanya 165 cm. Untuk persyaratannya sendiri yaitu kita menyiapkan berkas seperti administrasi yaitu seperti berkas-berkas SMA, seperti jasa, terus KTP, KK seperti itu. Lalu untuk tes kesehatan, lalu ada tes TKJ atau persamaan jasmani, yaitu mulai dari push up, sit up, lalu lari juga, renang juga ada seperti itu. Terus untuk ada tes psikologi juga, dan kurang lebih sama seperti angkatan darat dan angkatan akademi lainnya kalau untuk persyaratan secara umumnya. Jadi lebih lengkapnya nanti bisa di googling aja, tinggal tanya Mbak Google. Di website penerimaan polri itu, itu lebih akurat. Lebih akurat juga. Nanti jangan-jangan ada tip and trick juga istilahnya. Oke, ngomongin tip and trick. Kalau tip and trick dari masing-masing gimana? Kalau rahasia suksesnya Adirat yang bisa masuk apa gimana gitu? Kalau tips and trick untuk sukses dan juga untuk masuk ke Akpol tentunya adalah berusaha semaksimal mungkin, tentunya sudah pasti belajar dan berlatih karena usaha itu tidak mungkin mengkhianati hasil, jadi pasti itu berbanding lurus. Kalau misalkan usaha yang kita keluarkan masih kurang, tentunya hasilnya juga nanti pasti kurang maksimal. Okay. Seperti itu. Kemudian selain berusaha tentunya adalah restu dari orang tua. Itu kami rasakan betul Mas Dev, karena dimana doa ibu, doa ayah itu sangat memberikan dukungan moral juga ya untuk kita, dan juga jadi memotivasi untuk wah kita berarti harus lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah tentunya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita belajar, setelah kita berlatih, kemudian minta doa restu dari orang tua, dan juga tentunya adalah doa kita sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena seberapa hebat kita, seberapa keras kita berlatih, seberapa banyak kita belajar, namun kalau kita tidak berdoa, kita tidak meminta pada Yang Maha Kuasa, pada Yang Maha Kuasa, tentunya kita siapa sih? Ya, pada ranking pas daftar Mas Dir. Kadira, rankingnya berapa katanya? Kira waktu daftar. Alhamdulillah kebetulan waktu daftar dari catar ke masuk Akpol ranking 1. Wow. Ini mah bukan hanya orang pilihan tapi saya dulu. Orang terpilih dari yang terpilih gini. Terbaik dari yang terpilih. Oh, benar. Kalau dari Adira? Mungkin kurang lebihnya sama seperti Adira. Saya cukup menambahkan sedikit untuk adik-adik yang mau mendaftar. Jangan pernah menyerah, karena memang kalau kita punya cita-cita harus kita kejar sampai cita-cita itu bisa kita dapatkan dan bisa kita raih. Seperti saya, mau gagal berapa kali tetap selalu kejar cita-cita, dan jangan lupa seperti yang Adira sampaikan tadi, tetap berusaha dan berdoa supaya demi kelancaran juga buat kedepannya nanti. Kemudian tadi seperti yang kata Adira itu harus benar-benar direstui sama orang tua juga. Betul. Gitu. Betul, ya. Mas. Harus berdoa, dan yang paling penting jangan menyerah.
Jangan. Jangan, baru ini baru ketemu kesulitan dikit ini. Gak jadi deh. Gak bakalan jadi, itu mah pasti gagal kalau gak punya seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita mau tanya durasi waktu dulu. Operator, gimana durasi waktu? 45 menit, aman? Aman. Oke, berarti nanti kalau misalnya kita ingin menggali lebih dalam lagi tentang segala macam di Akpol ya, khususnya tentang latihan integrasi Taruna Perda Nusantara ini, kita akan ada kesempatan lagi untuk podcast selanjutnya. Kira-kira siapa nanti yang akan kita undang? Kita lihat aja di episode selanjutnya. Dan apakah dia menjadi hostnya lagi? Kita lihat aja nanti ya. Oke. Ada jaminan katanya Pak Bos, pasti. Baik, terima kasih banyak untuk sobat Polda Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang kita obrolin ini bermanfaat, dan kami mohon maaf kalau misalnya selama dalam berbincang-bincang ada yang kami sampaikan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya, karena itu memang tidak dimaksudkan untuk menyinggung ataupun apalah itu ya. Maksudnya benar-benar hanya untuk memberikan informasi. Kalau ada bercanda-bercandaan, ya maksudnya juga untuk menghibur. Semoga terhibur, semoga tidak saling tertimbun dengan canda-canda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.